minimal dilakukan sekali sehari, mungkin saat pagi bagusnya ya, saat kita bangun tidur ya, itu minimal. Tapi ya kalau bisa kapan ada kesempatan, saat kita habis olahraga dan saat kita olahraga. Sekarang sih dengan adanya smartwatch, mungkin menari itu tinggal kita aktifkan smartwatch begitu aja, udah banyak yang punya. Tapi kan gak semua orang punya smartwatch untuk lihat nadinya. Dan smartwatch tidak bisa menilai teratur atau tidak teraturnya nadi. Yang bisa menilai teraturnya nadi kan kita gitu. Dia hanya menghitung nadinya sekian banyak gitu. Jadi sambil kita meraba, kita lihat nih, nadi kita teratur nggak? Teratur itu artinya kalau dia denyutnya konstan dalam waktu yang sama. Tapi kalau dia tiba-tiba, itu kan tidak teratur kan? Nah itu kita mesti mikir, jangan-jangan saya ada FA, ya, fibrilasi atrium.